Ini adalah perjalanan organisasi Perpustakaan Nasional RI. Maju terus Perpusnas, membentuk SDM unggul untuk Indonesia maju. Diawali pada tanggal 17 Mei 1980, lahirnya Perpustakaan Nasional dengan terintegrasinya 4 perpustakaan. Lalu terbitlah Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1989. Lalu terbit kembali Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1997. Terbit kembali Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 2000. Terbit kembali Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000. Dan lahir Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001. Dan kini Perpustakaan Nasional menjadi perpustakaan nasional tertinggi di dunia, menjadi Smart Library. Maju terus Perpustakaan Nasional.